Halo, assalamualaikum semuanya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk membuat makanan yang terenak. Dan di sini manakah yang akan kita pilih sebelumnya? Oke, dan di sini mungkin ada donat, ada kue cake, dan ada bintang, dan ada kue yang kita pilih. Ternyata kue donat. Oke, di sini ada donat bulat. Ada 4. 1 2 3 4. Oke, mari kita buka, teman-teman. Kita buka ya satu persatunya. Ya, satu. Dan kita akan pindahkan donat ini. Dan kita akan siapkan 2. Oke, selanjutnya 3. Oke, mari kita lanjutin lagi yang terakhir. 4. Yeay, berhasil dibuka ke dalam. Mari kita untuk setelah itu kita pindahkan donat ini satu persatu. 1. Ya. 2. Oke, selanjutnya 3. Nah, iya, 3 donat yang udah keluar. Dan terakhir 4. Iya, ada 4 donatnya, teman-teman. Oke, di sini mungkin kita akan terjunkan mereka. Nah, di sini ada coklat, ada biru, ada kuning, dan ada merah. Mungkin donat pertama kita akan mandikan ke kolam yang warna biru, tempat yang warna biru. Terus donat yang kedua mungkin kakak pengen ke coklat deh ya. Dan terus yang ketiga mungkin kita akan mandikannya ke, iya, di kuning. Nah, yang terakhir apakah dia ingin ke merah? Oke, ternyata dia ke merah muda. Oke, mereka semua sudah pada cantik donat-donat bulatnya. Dan setelah itu kita akan angkat ya teman-teman, satu persatu. Oke, mulai donat yang mana yuk, merah muda duluan ya. Oke, setelah itu kuning kita angkat satu persatu. Dan terus ada di sini ada biru atau blue ya teman-teman. Kedua ada coklatnya. Yang di sini siapa yang suka yang paling coklat, yang paling manis teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya mari kita akan apalagi dulu di sini. Mungkin ada hiburan ya, ada hiburan kereta-kereta. Oke, donat dimanakah donat warna blue harus nempatin? Di nomor 3. Iya, kereta nomor 3. Oke, lanjut, dimanakah donat warna coklat yang harus nunggangin keretanya? Di nomor 1. Satu itu ada di kereta biru ya teman-teman. Oke, kita taruhlah di sini di kereta biru. Oke, terus ada donat kuning. Donat kuning harus ditaruh di nomor 2. Oke, di sini mari kita taruh di nomor 2 teman-teman. Nah, tinggal terakhir nih, donat yang berwarna merah muda. Kita taruh di nomor yang terakhir, di nomor 4. Oke, selanjutnya kita akan bermain sebentar ya teman-teman, donat-donatnya. Biar ada pilihan rasa yang mantap-mantap. Oke, mari kita coba jalankan keretanya menuju untuk bahan-bahan variasi-variasi yang enak teman-teman. Oke, ada satu di sini dan itu ada coklatnya dan ada ungunya. Di sini
ceres yang kita ambil ya teman-teman. Ceres itu yang kecil-kecil manis seperti gula ya, dan seperti kamu juga teman-teman yang lagi nonton ini. Nah, mari kita jalankan satu persatu dengan pelan-pelan, bersabar, karena kalau gebet itu nggak bagus teman-teman. Nah, di sini kita putar-putar dulu. Wow, asik sekali. Wah, mari kita putar-putar dan kita ambil ceres-ceresnya. Wah, di sini ada awan. Kita jalan lagi. Kita jalan tadi ada balon. Balonnya kita letuskan saja, meletus, meletus, meletus. Diar. Oke, teman-teman. Nah, habis itu, wah, di sini ada tiup-tiupan yang sangat meriah. Siapa yang di sini mau ulang tahun? Akan tiup-tiupkan ya. Oke, kita tambah lagi kelajuannya teman-teman. Wah, ini donat-donat pada terbangan semua ini. Tapi donatnya malah asik nih kereta teman-teman. Oke, kita sudah sampai. Kita turunkan satu-satu. Oke, di sini ada donat coklat, kuning, biru dan merah. Mungkin di sini kita akan coba apa ya? Kita akan coba pakai misi ceres tadi yang kita dapatkan tadi. Ya, kita taburkan sedikit-sedikit misi ceresnya ke donat coklat. Dan di sini kita akan coba lagi untuk misi merah, variasikan ya ke donat biru. Oke, dan sini kita juga akan coba untuk pakai misi ceresnya ke donat kuning. Donat kuning sepertinya senang sekali teman-teman. Dan yang terakhir kita taruh di merah muda. Dia juga senang ternyata. Wow, mereka cantik-cantik semua ya. Dan di sini ada penampilan mereka yang sangat senang sekali dengan variasi-variasi warna. Mari kita foto dulu. Cekrik. 2, 3. Cekrik kegembiraan ya. Gembira sekali teman-teman. Iya, sangat mereka sangat wow. Iya, selanjutnya apakah ada di sini yang bersembunyi? Ah, apakah itu? Coba kita buka lagi ya teman-teman. Wah, ternyata kue cookies yang sangat kecil. Nah, kita buka di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada cookiesnya 4 biji teman-teman. Apakah kita coba turunkan satu persatu ya? Oke, mari kita coba untuk turunkan satu persatu, pindahkan mereka ke dalam bungkusnya. Ya, ada 1. Oke, cookies yang pertama sudah keluar dari tempatnya. 2. Iya, turun lagi cookiesnya. Ada 3. Ada cookies bulat di sini permisa. Dan 4. Ada cookies yang berbentuk lop-lop. Ya. Oke, selanjutnya mari kita akan bermain sedikit lompat-lompatan. Oke, apakah di sini lompatan yang paling indah buat si cookies yang pertama ini, teman-teman? Mari kita akan coba lompatkan mereka. 1. Aduh, wah, ternyata gagal teman-teman lompatannya. Aduh, kasihan sekali itu cookiesnya. Dan kedua, coba apakah lompatannya bagus juga. Waduh, di sini aduh, dia kasihan sekali. Nah, di sini apakah lompatan yang ketiga ini bagus? Wow, wow. Keren cookies bulat. Dan yang terakhir cookiesnya, wow, keren. Mantap sekali ya. Oke, mungkin di sini kita akan coba memperbaiki cookies-cookies yang rusak tadi jatuh habis berlompat-lompatan ya. Makanya buat teman-teman
jangan suka pada lompat-lompat sembarangan. Kalau lompat-lompat sembarangan bisa jatuh nantinya. Oke, apakah kita akan coba memperbaiki cookies ini? Yang pertama, iya, yang itu dulu kita untuk perbaikinya. Pecah-pecahan yang harus kita perbaiki. Ya, di sini ada pecahan yang kedua juga di kepalanya. Ya, oke. Dan terus kita tambal lagi ya. Nah, dan terima tidak itu ya kan. Kita juga harus ada memakai lemnya tuh teman-teman. Kita pakai lemnya dengan hati-hati ya. Kita merekatkannya dengan hati-hati. Ya, kita lemnya dengan yang lebih sempurna teman-teman. Ya, kita lem setiap bagian yang patah tadi. Ya, kita lem biar dia lebih merekat lagi teman-teman. Karena kalau lemnya tidak merekat, waduh, bisa bahaya teman-teman. Mungkin mereka akan terbengkalai dan cookiesnya tidak akan tidak enak lagi teman-teman. Ya, makanya mungkin lebih kita lem dulu. Dan apa yang kita lihat, wah, di sini dia sangat senang sekali. Iya, oke. Terus cookies kedua ya, global obat tadi yang patah. Ya, nah mungkin kita akan coba tambal ya teman-teman. Kita coba tambal yang retak-retak itu ya. Ya, kita pertama mungkin kita pasang dulu di daerah kepalanya dulu yang retaknya tadi. Oke, kedua mungkin kita pinggirnya kepala tadi. Kita akan coba masukkan ya, kita tambal ya biar dia nggak sedih lagi teman-teman. Karena kalau retak nggak enak juga cookiesnya ya. Oke, dan yang terakhir di kepalanya kita pasang. Nanti tinggal kita menggunakan lemnya ya. Oke, di sini ada lemnya, kita lem saja teman-teman. Kita lem pelan-pelan ya, kita lem pelan-pelan saja, jangan terlalu terburu-buru. Karena kalau yang terburu-buru itu nggak baik teman-teman ya. Lebih baik kita dengan teliti ya, ingat dengan teliti, dengan pelan-pelan. Asalkan teman-teman itu ada niat, pasti bisa semuanya ya. Oke, nah terus nah juga senyum dia ya. Cookiesnya sangat senyum di sini, sangat senyum dia. Oke, habis itu kita coba untuk memakai selai ya, selai di sini, selai yang tebal sekali. Mungkin kita akan menselaikannya ya di sini di cookies yang pertama, cookies bulat. Nah, kita cookies dan kita bentuk saja dengan putaran yang ada. Di sini kita lakukan dengan cara pelan-pelan dan harus bersabar ya teman-teman. Karena orang bersabar itu orang yang baik ya. Di sini kita pakai selainnya yang krimnya yang tebal banget ya. Yang di sini mungkin kita akan coba untuk menutupinya ya, dan sebelahnya lagi ya. Cookies yang kedua kita akan pakai lagi ya, kita pakai krim yang tebal ini. Dan krim ini lebih enak juga loh teman-teman, manis-manis juga gitu loh teman-teman. Di sini krimnya biar lebih mereka lebih ceria lagi teman-teman. Iya, lebih ceria lagi. Karena maka itu kita harus memberikan mereka yang terbaik di sini teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk menselaikannya ya, menselaikannya. Oke, baik. Nah, di sini kita rapikan sedikit. Oke, terus langkah selanjutnya kita kembalikan selainya.
Dan ini bentuk mana yang paling cocok untuk kita lapis ya. Di situ ada bulat, ada kotak, ada loop. Nah, di sini untuk rasa yang cocok lebih yang ke bulat ya teman-teman. Yuk, kita coba pasang yang bulat ini. Lapisin yang buah bulat ini. Nah, ternyata iya benar teman-teman. Oke, selanjutnya kotak ini kita cobalah kasih tadi. Wow, di sini wow, mereka sangat ceria sekali. Tampaknya kukis-kukis itu enak teman-teman. Wah, bergembira mereka. Dan ada yang datang ini yang tadi yang kita tambal tadi ya teman-teman. Nah, di sini mari kita coba untuk menselaikannya lagi ya, pakai selai ya, pakai krim biar lebih enak lagi teman-teman. Nah, kita coba pakai ya, coba pakai teman-teman. Wah, di sini kita pelan-pelan ya, harap bersabar karena di sini kita mengerjakan sesuatu itu harus dengan teliti teman-teman. Ingat ya, kita harus mengerjakannya dengan teliti dan jangan pernah gegabah atau buru-buru teman-teman, karena buru-buru itu enggak baik sama sekali teman-teman, karena belum tentu buru-buru itu hasilnya selalu menyenangkan ya, belum tentu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini kita pakai krim yang kedua. Di sini kita pakai ya selai yang tadi, selai vanila, biar lebih enak teman-teman. Karena vanila itu ada rasanya susu yang manis ya, manis sekali itu vanila ya. Sama kayak yang nonton ini juga manis teman-teman. Hehehehehe. Oke, langkah selanjutnya kita sudah untuk menselaikannya. Dan terus kita sama seperti tadi, kita lapisi dengan kue yang baru biar lebih cantik lagi. Di situ ada kue lock ya, di nomor 3. Oke, kita coba lapisinnya. Lapis. Oke. Betul. Oke, selanjutnya itu ada kue segi 4. Nah, ini kuenya. Kita lapis lagi. Iya. Bagus, teman-teman. Nah, mereka terlihat cantik, teman-teman. Oke, selanjutnya mereka sangat gembira dan menampilkan dengan penampilan di pesta yang ceria ini. Wow. Hebat. Mereka sangat cantik. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum.